Okay, finally kita bisa dapat Sri Kandi. Ini 300 gold bonus, dikit banget astaga. Now shaking, drinking all this coffee. This last few weeks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Video kali ini ada event Star Candy ya. Kalau kalian belum lihat videoku buat bakar diamond lebih bagus mana apa? Draw jackpot biasa 10 diamond sama 50 diamond, bisa lihat link di bawah, nanti ku kasih di deskripsi box. Ini ada event Star Candy, kita bakal lihat nanti. Nah ini kalau play eventnya ada Star Candy semua ya, kita lihat di notice festival Star Candy, ada card, terus ada pendan juga, ada honor light. Nah ini card intinya ada 3 ya, Dark Lulubell, Juni, sama Sri Kandi. Ini ada buffnya, buffnya itu tinju Syahrini, yang Dark Lulubell, yang Juni itu ada tambahan landmark sama exile ya, tapi nggak ada punchnya. Terus kalau Sri Kandi itu sejenis red monster, memon monster gitulah, sama ada shieldnya tapi cuman satu kali level. Okay, apalagi ya, kalau yang sebelumnya di akun utamaku aku ngejar si Dark Dion, ini ada hidden shop, kalian bisa beli, biasanya pertama kali update ya keluar. Nah ini ada item rate nya kalau yang jackpot draw minimal 70, Star Candy 27%. Kalau yang mega jackpot ada macam-macam ya. Ini ada apa ya? Honor, diamond, gold. Okay. Star Candy cube, tapi enggak ada karakter gem bright gem ya kayaknya. Enggak tahu sih. Gak ada tulisannya, aku cari karakter bright gem tapi enggak ada. Oke, yang di Star Candy ada all status gem plus 8 harganya 100.000, all status gem plus 6 harganya 70.000, S Dark Lulubell 80.000, S plus Juni dan S donation. Aduh, donation aku pengen tapi udah punya Juni 80.000, S plus Sri Kandi ini buat Diamond Rush okay banget. Aku selalu bilang buat Diamond Rush okay. Ini Bertaro, Seal Jetpack, Pen Roller Shoes. Terus yang di base ada Dark Dion, ini aku ambil yang video sebelumnya, cuman butuh 1000 ya, enggak sih, enggak usah ngedraw, sepertinya udah bisa down, cuman aku mau ngetes 1000 ya, 10 diamond sama 50 diamond di 500 diamond itu dapat berapa Star Candy gitu. Oke, ini belum kebuka, soalnya aku langsung ngedraw ya, langsung update tadi. Oke, kita langsung aja habisin kunci ya, habisin kunci. Jadi modalku ada 47.000 Star Candy. Kita mau ambil Sri Kandi, soalnya ini belum ada Sri Kandi, biar bisa ngetim Diamond Rush. Oke, dapat Star Candy terus. Oke, kita emang butuh Star Candy. Jadi semoga dapat Star Candy terus. 10.000 gold. 1 Star Candy. 70. Oke, nice. 10 cashback diamond ya. Star Candy 70. PCP 1. Diamond 30. PCP, aduh jangan PCP lah. Oke, dapat pendan, udah habis. Ini oke, kayaknya kita ambil aja kali ya di mailbox ya. Nah, ini modalku ada 9.000. Kita ambil dulu aja di mailbox, ada tambah. Wah, nambah jadi 10.000 guys. Mantap. Sama 47.000. Oke. Jadi ini kita langsung aja mega jackpot terus aja ya. Langsung dapat 500 guys. Mantap. 300. Oke. Saya kalau aku ngedraw pakai yang 10 nanti kelamaan videonya.
Oke, aduh, Diamond Cube kenapa di 50 diamond? Ada Star Candy, ada Star Candy lagi. Oke, gitu terus dong. Kasih yang 5.000 kek, apa 3.000 boleh deh. 500, itu ada 5.000 tuh. Star Candy 300, aduh gold lagi. Diamond nih cashback. Oke. Aduh gold lagi. Bentar, kita langsung ambil aja ya guys, biar kita tahu. Oh, dapat 3.700, lumayan sih. Tadi 65.000 ya, kalau nggak salah ya. Oke, langsung aja mega jackpot terus. Bentar, ini kita dua kali dulu aja. Iya, udah. Nah, asik, langsung dari Star Candy. Star Candy 500, 300, 300 lagi, 500, 300, oke okay deh, kalau Star Candy terus, happy ya. Oke, aduh mantap. Dapat berapa nih? 3.400, oke. Kita mega jackpot lagi 370. Aduh. Ini barbar aja ya guys, nggak ada teori soalnya. Ya mega jackpot terus itu aja. Kalau lebih teoritis mungkin di video sebelumnya, nanti aku kasih linknya di bawah ya. Aduh diamond cube, janganlah GM dikasih di mega jackpot, gak guna loh, paling isinya apa. Oke, Star Candy 500, aku butuh Sri Candy. Ayo kasih Star Candy yang banyak. Dari berapa nih, 3.400 lagi, cashback 290. Oke, nice. Butuh berapa nih, 7.000 lagi ya? Iya, 7.000 lagi. Oke, mantap. 700, guys. Oke, 500, 700. Oke. 500, 500 lagi. 300, 500. Oke lah. Kalau 500 terus tapi dapat Star Candy terus, bisa down dikit sih sebenarnya. Oke, 300, 500, 500, 300. Aduh jangan diamond cube lah. 500. Aduh. 500, bentar. Kelewatan enggak ya? Kita dapat 5.900. Aku nggak tahu sih berapa diamond. Oke, 1.000 lagi guys. Bentar, sekarang ini 65.000. Oke, 1.000 lagi. Bentar, ini ya. Aduh, kenapa nggak langsung dapat Star Candy? Oke, 500 lagi. Aduh. Oke, Dani Vanda. Jadi modal kita buat down event 3.500 buat Sri Kandi ya. Ya 3.500 ini termasuk nggak terlalu hoki sih. Ada yang 3.000 dapat berapa puluh ribu gitu. Nih aku ambil Sri Kandi aja soalnya buat Diamond Rush. Oke, dapat 30, dapat 300 gold. Buat apa 300 gold? Oke. Yes. Selesai tukar. Ini kita bakal cek di sini apakah dapat Sri Candy. Oke, udah ada, guys. Ya gitu dulu videoku kali ini. Kalian ngejar apa? Bisa tulis di bawah.
kalian skip kenapa? Apakah kecewa dengan event kali ini yang gak ada yang kalian pinginin? Jangan lupa dijualin tuh card Star Candy biar kalian dapat Star Candy guys. Nih ada banyak nih di akun ini. Oke. Ya, gitu aja ya videoku ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, terus nyalain tombol notifikasi. Apalagi ya, jaga kesehatan. Nah, oke, see you, bye-bye. Love you all.